Ribuan peserta dari 51 instansi pemerintahan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo saling adu kreativitas di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Memukul kentongan menjadi pembuka acara. Kentongan menandakan kebersamaan dalam menjaga keamanan wilayah. Aneka seni tari hadir menghibur warga yang membadati alun-alun kabupaten. Tari tradisional menceritakan sejarah Kerajaan Jenggala yang menjadi cikal bakal Kabupaten Sidoarjo. Peserta acara puncak perayaan ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke-157 ini menyusuri jalur sepanjang 2 km. Kenapa seperti ini? Karena ditonton juga kan oleh masyarakat Sidoarjo juga banyak. Jadinya harapan saya itu pengennya itu yang lebih bagus lagi kalau bisa. Keamanannya menurut saya masih perlu ditingkatkan ya, karena apa, antara masyarakat dengan satu desa dengan yang lainnya ini kan saling ingin melihat, namun penjagaan dari petugas kurang, ya lebih ditingkatkan lagi. Tak hanya tarian, peserta karnaval juga menunjukkan keahlian mereka dalam peragaan busana kontemporer. Acara ini diharapkan bisa menggali potensi budaya dan meningkatkan kreativitas penggiat seni di Kabupaten Sidoarjo dalam berkarya. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.